Invest ya, ya. Kita hitung ya. Thank you.
siap belajar pagi ini itu. 1, 2, 3. Saya siap belajar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelumnya saya mau bertanya, ini kan mata pelajarannya apa? IPA. Bapnya apa? Kalian sudah tahu? Tata Surya. Nah, sebelum kita memasuki ke bab Tata Surya, di sini saya mau bertanya, apakah kalian pernah memperhatikan benda yang ada di langit, baik di malam hari maupun di siang hari? Pernah? Coba sebutkan benda langit apa saja yang pernah kalian lihat. Ya, biasanya kalau pagi di sebelah timur itu ada Venus, kalau ke barat, di sebelah barat itu ada Venus. Ada yang gak pernah belum lihat Venus? Belum. Kalau lihat komet, pernah gak? Ya, ada yang lainnya. Belum pernah? Oh iya. Ternyata belum pernah ya, komet. Sebelumnya saya bertanya, ini dari belakang kelihatan kan? Dan suara saya terdengar gak sampai belakang? Terdengar. Oke, saya lanjutkan. Kita hari ini akan belajar tentang tata surya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kalian mempelajari pelajaran pada pagi hari ini itu, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan sistem tata surya dan dapat mengidentifikasi planet dan benda langit lainnya yang ada di tata surya. Coba sebutkan benda langit apa aja yang termasuk ke dalam sistem tata surya kita. Matahari, Bumi, Merkurius, Jupiter. Selanjutnya ada yang tahu nggak? Tahu di tata surya kita itu ada benda langit yang lain, yang kecil, tau gak? Tau. Ya, di antara asteroid, benar, di antara apa mas? Mars sama Jupiter. Oke, terima kasih. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari tata surya ini? Itu karena dengan mempelajari konsep tata surya itu kita dapat mengetahui apa saja sih komponen penyusun sebuah benda langit. Setiap benda langit itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, dan juga warnanya. Misalkan ini, apakah kalian sudah pernah lihat Saturnus? Itu kan dia mempunyai cincin. Kalau kita bisa mengamati Saturnus secara langsung itu, menurut saya sangat indah. Di sini belum ada yang pernah. Komet juga belum pernah lihat. Nanti kita pelajarin ya, biar kalian itu tahu apa sih komet itu, apa sih asteroid itu, dan benda-benda lainnya. Mari kita mulai. Siapkan setengah lembar kertas. Ayo semuanya, sobekan aja gak apa-apa. Setengah lembar, seperempat aja gak apa-apa juga. Satu gak apa-apa, asal jangan jual. Mending dibagi sama temennya. Mari kita memulai dengan kuis pagi ini. Ada bentuk-bentuknya ya. Siapkan satu lembar kertas boleh,
setengah lembar kertas juga boleh. Yang penting jangan seperempat karena seperempat kayaknya nggak kuat. Kita akan memulai kalau dimungkin dengan kuis sederhana tentang apa ini? Planet yang ada di tatap surya. Udah siap semua? Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen di atas. Kalian siapkan nama dan nomor absen di atas kertas. Udah siap semua? Siapkan satu lembar kertas. Dikasih nama dan dikasih nomor absen. Kalau sudah, kita akan mencoba menjawab apa sih nama planet dari ke nomor 1 sampai 8 ini. Boleh dicatat langsung. Kalau kalian tahu isi nomor 1 planet apa, nomor 2 planet apa, nomor 3 planet apa, dan seterusnya gitu. Kalau kalian sudah selesai, boleh langsung diumumkan. Yang nomor 1 ini planet apa, terus yang 5 ini apa sendiri, terus yang punya cincin ini apa, gak usah tentekan salah gak apa-apa. Dikerjain sebisanya aja. Thank you.
bisa disimak dulu ya. Ini udah ada subtitlenya, bisa sambil dibaca, sambil dipahami, sambil dipelajari. Kelihatan semua kan dari belakang? Ini apa ini? Belakang besar apa? Matahari. Yang bukan lilinnya apa? Planet. Selain planet ada apa lagi itu? Bumi kan termasuk planet. Yang kecil di samping bumi itu apa namanya? Nah, selain dinamakan bulan itu biasanya dinamakan apa? Satelit. Satelit itu kan kalau bumi itu kan berputar pada porosnya sambil mengelilingi maka matahari. Kalau bulan itu kan berputar pada porosnya, selanjutnya dia juga mengelilingi bumi bersama bumi itu ikut mengelilingi matahari. Bisa langsung disimak ya. Itu lebih kecil daripada di bumi.
Untuk sampai sekarang itu belum bisa. Mungkin di masa depan mungkin bisa. Lama deadline-nya ya. Sekarang ini kita membahas tentang planet apa ini? Jupiter yang paling besar. Itu dia terdiri dari gas. Bukan seperti di sini, kalau di sini kan ada tanah, batuannya. Kalau di Jupiter itu banyak gas. Kalau kalian pergi ke Jupiter, siapa tahu kalian ini pengen jalan-jalan ke Jupiter. Itu kalian kalau mendarat itu bisa sampai inti Jupiter. Karena apa? Karena di sana itu hanya gas. Kalau ini ada yang tahu nggak? Yang punya cincin. Biasanya kalau di film-film yang luar angkasa, biasanya ada ini kan, planet Saturnus. Itu paling hebat itu. Ada. Penambah karena dia jaraknya sangat jauh.
besar-besar. Lama, soalnya jaraknya sangat jauh. Kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke tata surya. Tadi kan kita belum membahas pengertian dari tata surya. Nah, tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan apa? Matahari dan semua objek yang terlihat di dalamnya. Itu contohnya apa tadi? Planet. Terus asteroid, apa lagi? Matahari. Matahari kan pusatnya. Kalau yang mengelilinginya apa? Yang punya ekor itu apa namanya? Komet. Terus yang tadi yang disebutkan namanya yang di antara Mars dan Jupiter apa? Asteroid. Kalau kita biasanya lihat kayak film itu biasanya bumi kejatuhan apa? Meteor. Itu juga ada di tata surya. Ya, kalau meteor itu menggesek atmosfer bumi itu biasanya ada pembakaran di sana, sehingga biasanya menghasilkan kayak ada ilatan sama apinya. Tapi biasanya itu terbakar di atas, di selatis. Jadi bumi kita aman. Nah, tata surya dibagi menjadi ini. Nanti kita akan pelajari, yaitu ada matahari. Selanjutnya ada 4 planet bagian dalam. Ada yang tahu nggak 4 planet bagian dalam itu apa aja? Nggak tahu. Merkur, Bumi, Mars. Terus 4 planet bagian luar yang besar-besar. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Coba yang belum tahu siapa tadi yang pertama? Mas yang belakang. Tadi nggak tahu kan? Coba. Tadi temennya udah menjawab 4 planet bagian dalam apa aja? Kalau planet bagian luar apa aja, Mas? Apa? Oke. Selanjutnya kita berdasarkan ukuran dan komposisi zatnya, itu planet-planet di atas surya dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet terestrial atau batuan dan jovian. Teman kalian ada yang namanya jovian nggak? Nggak ada. Kalau ada itu jovian itu gas. Nah, ini penjelasannya. Terestrial itu biasanya planet yang terdiri dari batuan sebagai bahan penyusunnya. Kalau di Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu biasanya bentuknya itu batuan, bisa dipijak. Kalau di yang Jovian itu merupakan planet-planet besar yang tersusun dari apa? Dari gas. Nah, contohnya apa? Yang paling besar ada tombelnya, Jupiter. Yang ada cincinnya, yang warna biru kembar, Saturnus dan Uranus. Itu termasuk ke dalam Jovian. Coba saya tes sekali lagi, yang termasuk petaka setia apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang Jovian atau gas? Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, benar sekali. Nah, selain ada planet-planet tadi, itu kan kalian udah tahu ya, ada benda langit lainnya. Yaitu yang pertama satelit. Ada yang tahu satelitnya Bumi apa namanya? Bulan. Kalau satelitnya Mars, ada 2, apa? Phobos dan Deimos, benar. Kalau di Saturnus tadi apa? Titan. Kalau di Jupiter itu paling banyak. Selain Saturnus itu salah satu yang paling banyak satelitnya.
Jupiter coba sebutkan salah satu saja satelit dari Jupiter. Ada yang paling besar apa? Dia mau fokus di Mars itu Mars. Dan salah satu yang paling besar itu Io, Europe, Europe sama Io. Dia itu biasanya nanti keluar di tes. Yang itu yang paling umum. Selanjutnya planet kecil. Ada yang tahu? Pluto. Nah, ada yang tahu kecil kan? Di sini tahu kecil? Kecil. Dia memenuhi syarat sebagai planet biasa seperti bumi dan lainnya. Itu makanya dia dinamakan dengan planet kecil. Selanjutnya ada apa? Asteroid yang ada di antara tadi Mars sama Jupiter. Itu ada asteroid. Kalau asteroid tahu enggak? Itu batu-batuan yang ada di luar angkasa. Itu sudah mengelilingi matahari, biasanya tertarik oleh gravitasi planet dan bisa jatuh. Kalau jatuh dinamakan meteor. Selanjutnya komet. Komet tahu nggak tersusun dari apa? Usulan komet dari gas dan es. Gas dan es dingin. Komet itu tapi kalau nanti kebakar itu bisa panas, tapi es di sana itu berbeda sama di sini, gitu. Ya, komet yang punya apa komet? Ekor. Saatnya berkelompok. Nanti saya bagi menjadi lima kelompok dan saya pilihkan. Ya sama seperti yang kemarin. Ya. Tapi kalian bacakan ya. Dan kelompokan itu ada Alena mana? Alena kelompoknya Arvin, Dila, Tindal sama Sevil. Kelompok ya. Terus selanjutnya Kayla, Naomi, Nafa, Jasmine sama Valen. Terus yang cowok ada lagi Niam. Yang mana nih Am? Lambang Bima Risan Ardi sama Stephen. Itu sekelompok ya? Saya bersekelompok. Siapa yang benar bersekelompok? Apakah? Aku. Siapa yang belum? Ya, kelompok tadi yang sudah dapat siapa aja? Ini sekelompok berapa? Berapa? Yang belakang sudah? Sudah dapat. Segera berkelompok ya. Ya, nanti dapat sendiri. Ini mas yang berkelompok. Sudah. Berarti sudah semua ini ya? Semua. Dan ini masuk yang salah satu. Boleh. Yang cowok yang belum dapat siapa? Rafael udah dapat belum? Yang sudah tadi langsung berkelompok. Ayo yang sudah dapat tadi langsung berkelompok. Oke. Yang penting tadi yang saya yang udah dapat siapa aja langsung berkumpul di sini. Pas rapatnya pindah. Ini rapatnya Cristiano sini. Ini juga. Ini juga udah makan. Yang udah tadi siapa aja? Yang cowok yang udah sama aja? Ini aja. Yang lain mana? Ayo sini.
saya tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Ayo,
Yeah.
Udah sama lah. Thank you.
Kelompoknya
Thank you.
Informasi apa, Mbak? Aneh, kata Surya, kata Surya.
dapat apa aja setelah pembelajaran ini? Apa? Ya, benar. Apa aja yang ada di sana tuh ya, Mas?
bulan kebo, bulan bulan apa ada? Bulan apa? Bulan apa? Ya pur. Kembalikan. Saya tutup. Wassalamualaikum.